Katanya ini kekar, dia kecil tapi agak power. Ini kereta kecil, kita tak boleh nak masuk kaki dulu tau. Kalau masuk kaki, badan tak boleh masuk. Jadi dia nak masuk dia macam ni. Kita duduk dulu. Lepas tu baru kita suar kaki masuk. Tengok lah. Kedudukan kaki aku dengan seat, nampak dia straight je. Dia tak ada bengkok lah. Ni dia macam ala-ala F1 sikit lah. Dia betul-betul supercar lah. Tapi ini dipanggil supercar mini lah. Okay, car. Jom bro masuk dalam. Let's go. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada sahabat follower kita dan juga penonton-penonton. Ya, terima kasih yang support channel kita. Channel dan Facebook, kepada customer-customer yang dah beli item kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Aku hari ini aku dengan Bro Shoki. Bro Shoki ni adalah team partner aku. Dia juga video-video aku dia yang shoot. Selalu dia duduk di belakang kamera. Hari ni aku nak bawa dia masuk dalam kamera. Dia malu sebenarnya ni. Santai-santai je. Okay, okay. So, hari ni kita tengah test drive satu Honda. Katanya Honda ni kecil sangat ni. Honda apa? Sampai ni tengok. Aku punya bag tak ada tempat ruang untuk letak. Jadi terpaksa aku letak kaki. Jadi ni Honda apa ni? Jadi dipanggil K-Car. Okey, untuk kategori K-Car ni, untuk CC 660cc ke bawah. Okey. Jadi kalau kategori K-Car ini ialah supercar untuk K-Car, sport car untuk K-Car. Sport car K-Car lah. Yeah. Sebab dia dua seat. Selalunya K-Car kita tengok apa, ada apa, embok. Betul. Kan? Kita tanto, tengok ada tanto. Lepas tu ada satu gear apa, N1. N1, yes. Jadi ini K-Car yang sport lah. Okey. Dua seat dan dia pun buat sangat rendah, macam supercar lah boleh dikatakan. So kita pergi kat situ dan kita U-turn lah. Okay, boleh. Okay, it's okay. Kereta ni, okay. Dia memang dia coupe, dia tak ada seat belakang. So naik ni dia ala-ala Ferrari lah. Tapi aku boleh ibaratkan benda ni, okay. Benda ni macam Lotus. Tak tahulah. Yes, aku naik Lotus, aku rasa macam naik Lotus. Cuma dia punya power tu tak macam Lotus lah. Sebab dia 660 turbo ni abang sendiri. Oh, ini dia ada turbo. Ini ada turbo. Sebab K-Car kebanyakan, kalau kereta tu K-Car 660 kebanyakan memang dia ada turbo lah. Kalau kita tengok balik macam Embark, N1, kita tengok Tanto, majoriti memang dia datangkan dengan turbo. Okey. So berbaloi ya, no. Walaupun sisi kecil ada turbo, tapi kereta ni aku rasa ki ini bukan untuk kita untuk berlumba ki. Kereta ni lebih kepada fun drive je. Untuk nak naik weekend ataupun nak naik hari-hari pun boleh. Orang yang naik seorang-seorang, daripada dia naik motor MVX kesat pergi kena hujan panas kan. Lebih baik dia naik kereta ni, betul? Okey, yang best pula dekat S 660 ni, okay. Abang Sufi, okay. Dia boleh buka. Ini bukan saruh, ini bukan panoramic roof. Ini ialah apa? Dia panggil apa? Compression. Macam ni lah, kalau bahasa aku senang ni, aku kata apa tau, canvas lah. Yes, canvas. Dia macam zaman Z4 dulu. Z4 dulu, okay, kan. Okay, tapi kalau Z4 tu, dia boleh buka. Dia macam lipat ke belakang. Yang ni dia boleh buka, cabut tu ya, Abang Sufi. Dia buka ni? Buka ni, cabut, simpan dalam bonet. Dia buat macam Avantado yang hak boleh buka. Buka bumbung tu kan. Itu soalan aku tadi tu. Soalan aku tadi, aku nak tanya hang benda tu lah tadi. Nak tanya hang, kalau aku buka benda ni, aku nak simpan kat mana? Tak ada ruang langsung. Simpan dalam bonet, Abang Sufi. Jadi bonet dia ada lah. Yes, dia ada bonet di depan dia ni untuk ni. Sebab kereta ni, Abang Sufi, enjin dia di belakang. Yang ditarik belakang ni. Ini rear wheel drive? Yes. Aku try buat drift boleh? Yes. Cuba lah. Kan, sebab ini kereta ni memang dia enjin di belakang dan tarik di belakang.
Mana enjin dia pun kat belakang lah. Yes. Jadi bonet dia memang kat depan. Bonet kat depan. Dia dah memang betul-betul lah. Tadi Cuki cakap tadi supercar tu betul dia supercar lah. Yes. Fakta dia. Sebab dia pun enjin belakang, cuma dia supercar kategori mini lah. Dia kecil. Betul-betul. Okay, aku bawa tadi. Aku rasa sebenarnya masa mula-mula masuk tadi agak kekok. Agak tak berapa selesa. Tapi selepas a few minit aku rasa macam santai pula kata ni. Ya betul. Best sebab pula. Kalau kereta untuk performance car ni kalau kita tengok balik supercar tak ada pun yang sedap, yang tak sakit belakang. Kita tengok Ferrari, Lamborghini, memang semua suspension dia dia terlalu empuk sangat. Yes. Teruslah. Tapi ini okey ah. Ini okey. Oh ini okey. Bila kita kalau jalan jauh macam Ferrari, Lamborghini apa semua, okay, memang kita akan sakit-sakit badan sikit lah, sakit pinggang. Jadi kereta ni dia kurang lah sikit sebab dia punya ni pun bukannya bucket seat kan. Dia lebih empuk lah orang kata. Itulah dia empuk. Dia pun bagi aku dia selesa lah. Okay, seat dia datang dengan kombinasi leather dengan fabric. Dia lembut tak keras. Suspension dia pun dia tak keras. Dia memang nice-nice. Dia macam kita bawa on the jazz fit lah. Ya, yeah, betul. Dia sedap lah. Cuma ini aku tak pasti dia ada mode ke tak. Dia tak ada mode kot tu. Dia memang tak, dia tak ada mode. Cuma yang ni kereta ni dia datangkan dengan auto dan dia datangkan dengan pedal shift juga. Oh, pedal shift juga. Yelah, dia ada pedal shift tu lah. Kalau pedal shift ni aku kena tukar pergi sport ke ataupun just bila kita jalan tekan dia terus sambung terus lah. Okay, faham. Kereta ni pun ada cruise tau Abang Sufi. Oh, ada auto cruise? Yes. Dia ada cruise, boleh set apa semua. Jadi kalau kita nak santai-santai, ini kereta ni kalau kita jalan dalam town pun tak penat lah. Dan dia sangat menjimatkan minyak. Ni rasa ni okay, rasa-rasanya okay. Minyak dia ni kalau aku letak 50 agak-agak seminggu boleh tahan ni. Kalau aku lebih kalau kita sekadar pergi kerja je rasa lebih Abang Sufi. Lebih oh. Jadi kereta ni aku recommend lah kepada korang yang yang mana pergi kerja ulang-alik selalu naik motor tu, better naik kereta lah, lebih safety sikit. Satu lagi, memang tadi aku menyampah agak tengok kereta ni. Dia tak lawa sangat. Tapi dia design dia nampak macam NSX sikit kan. Yes. NSX cuma dia kecil. Lepas tu aku nak masuk tadi pun dia dah bagi kat aku hint memang kereta ni susah nak masuk dan susah nak keluar. Aku rasa macam memang tak best lah. Tapi bila aku tengah drive, aku rasa macam selesa pula. Cuma berbaloi kepada orang yang saiz-saiz macam aku lah. Saiz-saiz aku tinggi 5 kaki lebih sikit, berat lebih kurang 60 kilo ke 80 kilo, aku rasa okey sebab aku masih ada ruang atas kepala ni. So kalau yang tinggi tu, yang mana 6 kaki tu, rasanya dia kena fikir lah. Cuma dia ada dua option. Boleh ambil S660 ataupun boleh ambil Honda Nbox. Honda Nbox ni dia macam MPV sikit kan. MPV, mini MPV. Mini lah. MPV. Yes. Honda Nbox nanti tengok video kami buat, akan datang kami akan buat Nbox. Sebab Nbox yang kita ada di dalam showroom, kita ada 7 biji. Tapi semuanya terjual. Semua dan kita tak nak review kereta orang. Kereta betul. Orang sebab orang dah bayar kan. Jadi kita tak nak buat macam tu. Okay guys, tadi sebut sikit Shoki dah beritahu dekat hampa macam mana kita nak submit loan. Kalau kita nak submit loan, orang yang gaji ada basic, dia hanya perlukan IC lesen, 3 bulan slip gaji dan 3 bulan bank statement. Yes. So untuk yang company SSM atau enterprise atau Senen Bahad, hanya perlukan IC slip gaji dengan IC slip gaji IC lesen, SSM, SSM complete lah, bank statement 6 bulan. Kalau ada supporting income tax, so lagi bagus lah. Ini aku dah buka bumbung, so ini keadaan dia lah. Keadaan bila kita buka bumbung, nampak dia lebih santai. So dia memang fun drive ni sebenarnya ni. Memang yes. Rancak. Alright guys, jadi setakat ini saja video kami dua kali ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih kerana support channel kami. Assalamualaikum. Bye.